Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman, yang saya hormati Bapak Panai Musyikan dan unsur Mustika Kapanau Musyikan, yang saya hormati Bapak Lurah dan Pamong Kelurahan Margagung, yang saya hormati Ketua Bidikal dan Anggota Bidikal Kelurahan Margagung, Bapak Ibu dan seluruh hadirin dan berbahagia. Dengan memohon itu serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, marilah acara pengambilan sumpah dan pelantikan hukum paduan Watu Karung Kelurahan Margagung pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Mei 2023, dimulai. Acara kita buka dengan berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, laka alhamdu kama yanbaghi li dzalika wa sallam 'alaihi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati dalam rangka pengambilan sumpah dan pelantikan Tuku Watu Kaur Kaurahan Maruku Agung, kembali kami memohon bermumajat kehadiratmu, karena hanya berkat kita yang inayah serta rahmatmula sehingga acara ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Allahumma ya Allah, Engkaulah pemegang segala kekuasaan. Engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula lah yang mencabutnya dari siapapun yang Engkau kehendaki. Oleh karena ya Allah, lindungilah kami, pejabat yang baru yang akan menerima dan pejabat yang akan menyerahkan kepemimpinannya. Semoga beliau menjadi pemimpin yang amanah, dapat melaksanakan kepercayaan yang dipikulkannya dengan benar, mudah, dan penuh tanggung jawab. Masukkanlah beliau dalam jabatan baru nanti dengan cara yang baik dan benar. Berikanlah kepada beliau dari sisimu, ya Allah, kekuasaan yang dapat menolongnya. Ya Allah, sebaik-baiknya pemberi tempat, tempatkanlah kepada Bapak Tukuh Watu Kaur dan pejabat yang menyerahkannya nanti tempat yang Engkau berkahi. Jadikanlah amanah yang diumbar ini sebagai ladang amal soleh untuk menambah kebaikan di sisimu, bermanfaat bagi keluarga, seluruh masyarakat, dan bangsa ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Berikanlah kebaikan di sisa-sisa umur kami, jadikanlah kebaikan di akhir-akhir amal kami, dan tutupkanlah dengan kebaikan di hari kami akan menghadapmu dengan husnul khotimah. Hanya Allah, ya Allah, yang dapat mengabulkan doa dan permohonan, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa arsilna jannata al-abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Lurah Watu Agung tentang pemberhentian Tukuh Paduan Watu Agung Kulon Watu Agung, dan pembacaan surat keputusan Lurah Watu Agung tentang pengangkatan Tukuh Paduan Watu Agung Kelurahan Watu Agung. Tentang pemberhentian saudara Suharyanta sebagai Tukuh
Paguyuban Watu Karung Kalurahan Margoibu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Lurah Kalurahan Margoibu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Lurah Kalurahan Margoibu tentang pemberhentian Saudara Suharyanta sebagai Dukun Paguyuban Watu Karung Kalurahan Margoibu. Kesatu, memberhentikan Saudara Suharyanta dengan hormat sebagai Dukun Paguyuban Watu Karung Kalurahan Margoibu dan ucapan terima kasih atas prestasi, dedikasi, dan pengabdiannya selama menjabat. Kedua, A. Saudara Suharyanta diberikan penghargaan purna tugas berupa uang paling banyak 60% dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja. B. Saudara Suharyanta diberikan penghargaan purna tugas berupa tanah pengarem-arem sebanyak 20% dari tanah pelunggu selama 6 tahun. Ketiga, segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Margoibu pada tanggal 28 April 2023, Lurah Margoibu Jarwo Suharto cap ditandatangani. Lurah Kalurahan Margoibu Kapanewon Siikan Kabupaten Sleman. Keputusan Lurah Kalurahan Margoibu nomor 12 garis miring KPTS titik lurah titik MA garis miring 2023 tentang pengangkatan Saudara Sudarisman sebagai Dukun Paguyuban Watu Karung Kalurahan Margoibu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Lurah Margoibu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Lurah Kalurahan Margoibu tentang pengangkatan Saudara Sudarisman sebagai Dukun Paguyuban Watu Karung Kalurahan Margoibu. Kesatu, mengangkat Saudara Sudarisman NIK 34-0405-2105-87-0002 sebagai Dukun Paguyuban Watu Karung Kalurahan Margoibu. Kedua, masa jabatan Dukun adalah sampai usia 60 tahun. Ketiga, Dukun diberikan penghasilan berdasarkan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Keempat, segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Margoibu pada tanggal 28 April 2023. Lurah Margoibu tetap ditandatangani Jarwo Suharto. Pengambilan sumpah dan pelantikan Dukun Paguyuban Watu Karung Kalurahan Margoibu. Dimohon kepada Saudara Sudarisman untuk menempatkan diri. Kepada Lurah Margoibu, para saksi diikuti rohaniawan, disilakan menempatkan diri.
pengambilan sumpah oleh Lurah Margoagung. Tamu undangan dan seluruh hadirin disilakan berdiri. Kata-kata pengambilan sumpah. Saudara Sukarisman, saya sebelum menjadi dukuh Watu Karung Kelurahan Margoagung, bersediakah saudara mengucapkan sumpah? Bersedia. Secara agama apa? Islam. Sebelum sumpah dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ucapkanlah sumpah ini dengan hikmat, dengan bimbingan dari saya, kata demi kata. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Selaku dukuh. Selaku dukuh. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Seadil-adilnya. Seadil-adilnya. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan selalu taat. Akan selalu taat. Dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila. Dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila. Sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara. Bahwa saya. Bahwa saya. Akan menegakkan kehidupan demokrasi. Akan menegakkan kehidupan demokrasi. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konstitusi negara. Sebagai konstitusi negara. Serta segala peraturan perundang-undangan. Serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berlaku bagi kelurahan. Bagi kelurahan. Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembacaan naskah pelantikan oleh Lurah Margoagung. Kami bacakan naskah pelantikan. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, kami Lurah Margoagung Kabupaten Poncegan, Kabupaten Sleman. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Mei 2023, berdasarkan surat keputusan Lurah Margoagung nomor 12 /KTTS lurah.ma/2023 tanggal 28 April 2023, melantik dengan resmi saudara Sukarisman sebagai dukuh Padukuhan Watu Karung Kelurahan. Kami percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebagai dukuh Watu Karung dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada saudara dalam mengemban tugas sehari-hari. Amin. Tamu undangan dan seluruh hadirin disilakan duduk kembali. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah. Diawali dari yang mengangkat sumpah dukuh Watu Karung. Thank you.
mengambil sumpah Lurah Batu Agung. Saksi-saksi, Aditya Arif Perdana Eskom. Saksi 2, Jumali AMD. Rohaniawan Bapak Edi Hermawan SAG, Kepala KUA Serikat. Kepada rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan kepada mantan hukum Batu Agung disilakan menempatkan diri. Diawali mantan hukum Batu Agung selaku pihak satu. Dukuh terlantik selaku pihak dua. Saksi-saksi, saksi satu, Aditya Arif Perdana Eskom. Saksi dua, Saudara Jumali SAG. Mengetahui Lurah Batu Agung. Penyerahan surat keputusan Lurah Batu Agung kepada Dukuh Batu Agung Kelurahan Batu Agung serta mantan Dukuh Batu Agung. Dimohon Bapak Lurah Batu Agung berkenan menyerahkan. Dilanjutkan penyerahan memori serah terima jabatan dari mantan Dukuh Batu Agung kepada Dukuh Batu Agung terlantik. Kepada Lurah Batu Agung, mantan Dukuh Batu Agung, para saksi dipersilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan ucapan selamat secara simbolik kepada Dukuh Batu Agung terlantik disertai istri. Ucapan selamat diawali oleh beliau Kepala Dinas PMK Sleman
Bapak Panebu Seidan, Bapak Ulang Margagung dan Usul Muspika, Bapak Kepala Kaumah Seidan dan Bapak Ketua BPK Margagung, dipersilakan. Dan kesehatan umum dan badan yang terlengkap
dan dapat menampilkan kembali di wilayah Pakuan dalam bentuk yang lain atau lembaga yang lain. Masyarakat tentu saja masih membutuhkan tenaga kerja sebelum umur perjalanan itu masih 60 tahun. Jadi kami juga masih muda dan masih segar muda. Kita dapat bisa berperjalanan ini semoga nanti bisa berhubungan besar kepada dan berperan aktif di masyarakat dalam bentuk kegiatan. Kemudian kami juga mengucapkan selamat pada Mas Sudarman yang saat ini dilantik sebagai Gubernur Pakuan tahun yang baru. Kami berharap kejadian segera bisa diselesaikan dengan tugas dan fungsi pemerintah. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada warga masyarakat pemerintah Kabupaten Pakuan yang telah berhasil menolongkan berkah yang terbaik untuk menjadi cukup meminta dukungan Pakuan tahun. Tentu saja harapan kami dengan kegiatan atau panitia pemilihan kemarin telah menghasilkan putra terbaik di Pakuan tahun ini. Di pelayanan di pemerintah kalian ini lebih efektif lagi. Kami yakin ini pelaksanaan pemilihan atau pengisian tonom ini dilaksanakan secara fair dan terbuka, tidak ada unsur-unsur kecurangan merugikan yang lain dan menguntungkan yang lain, menguntungkan tubuh yang terpilih, sehingga harapan kami nanti sekali lagi bahwa dengan adanya tubuh yang dilaksanakan dengan pemilihan yang terbuka, kemudian dapat dikontrol oleh masyarakat yang lain, ini memperoleh tubuh yang berkualitas dan dapat berperan aktif di masyarakat. Kami berpesan pada Pak Gubernur yang baru, karena Pak Gubernur baru ini belum punya pengalaman tentang kegiatan pemerintahan di tingkat daerah. Dari Pak Gubernur ini sesuai dengan peraturan Bupati nomor 29 tahun 2020 ini sebagai pembantu Pak Lurah dalam tugas di wilayah Pakuan, terutama di wilayah Pakuan Batu Alam. Sehingga tugas-tugas Pak Lurah yang berada di Pakuan ini penjaminan harus bisa menyesuaikan. Dalam perpu tersebut, ini disebutkan bahwa ada beberapa hal fungsi dari hukum. Yang pertama adalah tentang menjaga keamanan dan ketertiban. Monggo nanti kegiatan keamanan ketertiban yang ada di wilayah Pakuan ini kita harapkan lebih efektif lagi, kemudian diingatkan kembali tentang kegiatan siskamle, kemudian menjaga keamanan lingkungan, kita berharap nanti diingatkan kembali. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, jadi harapan kami nanti juga Pak Ibu ini dapat membina tentang kegiatan sosial pemasyarakatan. Kadang saat ini pedukuan atau kelurahan kabupaten yang sudah menuju maju, kadang-kadang kegiatan pemasyarakatan ini sudah atau apa nanti gotong royong. Kotorongnya saat ini sudah mulai juga, sehingga harapan kami nanti untuk proyek ini tetap terjaga. Hubungannya dengan keamanan lingkungan Bapak Ibu. Kalau ada beberapa kasus, kasus pencurian, kasus pembobolan, ternyata karena kegotong royongannya itu masih kurang. Kemarin saya waktu bertugas di Kapanewon Bandung, saya selalu panggil berhadir. Ini ada sebuah rumah, satu rumah yang ada bentengnya itu tinggi sekali. Masyarakat sekitar ini tidak bisa mengakses atau berinteraksi secara keluargaan dengan seseorang tersebut, dengan keluarga tersebut. Dan ketika ada pencurian Bapak ini ternyata warga masyarakat itu tidak tahu karena bentengnya tinggi, kemudian pintunya tertutup, kemudian ditinggal pergi. Nah, ketika ada pencurian, ini warga masyarakat ini
tidak tahu kalau di situ ini karena apa? Karena memang kurangnya kekeluargaan. Kemudian kasus yang kedua, waktu kami jadi panitia ini ada satu ada ATM yang dibobol. Ini tempatnya bukan di luar, akan tapi justru di dalam. Indomaret itu ada ATM, kemudian mereka itu dengan leluasa pencuri itu membobol ATM tersebut. Dan itu tempatnya tertutup. Jadi kemasyarakatan ini monggo nanti kita bina kembali di masyarakat kasus-kasus yang terjadi ternyata bukan keamanan ini karena lingkungan, bukan karena jembatan yang tinggi, kemudian pintu ditutup dengan kuat, akan tetapi bagaimana kita bisa bermasyarakat. Dan ini salah satu menjadi tugas daripada buku untuk pembinaan sosial masyarakat. Kemudian pemberdayaan masyarakat, kalau nanti dibina kembali, kemudian ditutupkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Haryanto untuk bisa dilanjutkan. Kemudian kami berharap nanti Pak Luhut yang baru ini berperan aktif di kegiatan-kegiatan masyarakat dan juga merangkul segenap elemen warga masyarakat. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang ditinggalkan oleh Pak Luhut. Ketika terjadi apa-apa, Luhut merupakan garda terdepan. Misalnya ada kasus, misalnya ada kematian, ada apa, ini kita harapkan nanti Pak Luhut yang berpikir. Jangan sampai nanti kemampuan duluan dari Pak Lurah. Nah ini kita harapkan. Jadi kita berharap nanti Pak Lurah ini segera menyelesaikan dengan tugas yang baru, kemudian nanti membina, pelajari, dan jangan segan-segan penjaringan itu bertanya kepada yang sudah pengalaman. Pak Mantan Guru, kemudian juga Pak Lurah, kemudian juga Pak Lurah yang lain. Ini karena penjaringan masih baru dan harus banyak belajar. Jangan segan-segan, jangan takut penjenengan itu keliru. Yang penting penjenengan itu harus bertindak dan aktif dalam semua kegiatan masyarakat. Saya yakin di masyarakat ini banyak kegiatan-kegiatan, ada pertemuan buku, ada pertemuan RW, ada pertemuan RT, kemudian ada kegiatan kelompok-kelompok yang lain, usahakan penjenengan itu bisa hadir mempersatukan mereka. Kemudian yang kami berhati pada kesempatan ini kami juga mohon kepada Pak Dukun yang kami dilatih ini nanti monggo karena salah satu ketugasannya ini di samping membina keamanan kemasyarakatan kemudian juga ketertiban keamanan juga kaitannya dengan saat ini yang menjadi isu utama di Kabupaten Sleman adalah tentang stunting. Tentang stunting, monggo nanti penjenengan bisa nanti berkoordinasi dengan Pak Kanitwo, kemudian ada dari Puskesmas bagaimana cara mengalami penanganan stunting ini yang tugas kita bersama. Kemudian tugas yang lain ini kaitannya dengan pendudukan. Saat ini Bapak Ibu untuk kependudukan ini berharap semua warga masyarakat ini bisa memperbaharui kartu keluarga. Jadi kartu keluarga yang saat ini Bapak Ibu yang sudah ada, yang baru, yang tanda tangannya digital, ini sebenarnya fotokopinya sudah tidak memerlukan legalisasi lagi. Sehingga secara bertahap kita berharap nanti Pak Dukuh yang baru ini mempunyai inovasi. Kami kemarin di Kapaleo Gading, ini ketika saya di sana ada satu inovasi memberikan pelayanan kependudukan, ini dengan memperbaharui SK. Jadi kita ambil sampel beberapa dukuh, kemudian nanti secara bertahap nanti akan keluar. Jadi saya mempunyai inovasi Pak salah satu dulu atau karena di sana ada lima kelurahan kemudian dari lima kelurahan itu kita ada satu dulu untuk bisa mengumpulkan persyaratan warga masyarakat untuk mencari kakak yang baru.
kemudian setelah terkumpul, kemudian kita ambil dari kapal Merwan. Nah, setelah diambil dari kapal Merwan, nanti apabila sudah lengkap datanya, ini kita buatkan dengan dua kakaknya. Nah, setelah kakaknya jadi, ini kita serahkan kembali kepada Pak Tuku untuk disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya bentuknya adalah makam. Nah, kami berharap nanti pemerintah juga mempunyai inovasi. Inovasi apa dalam memberikan pelayanan kepada warga masyarakat sehingga masyarakat nanti akan puas dengan melayani. Karena sekarang itu sudah berbeda di Bapak Ibu. Kalau dulu itu zaman dulu, zaman Belanda, ini perangkat desa itu namanya adalah Pangkreh Kocor. Pangkreh Kocor itu bersifat mengendalikan, kemudian memberdayakan, kemudian mengatur pemerintah. Saat ini sudah ada Pamong. Pamong Raja ini artinya kita telah mengasuh, melindungi pada masyarakat dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat sehingga masyarakat nanti akan puas. Apalagi di era digital ini kita sudah dapat melibat masyarakat. Saya sekali lagi kami berharap nanti kami yang baru ini untuk segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, apabila kami dalam menyampaikan banyak kekurangannya, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, kita berbalik daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan jalan kita, sambutan murah Bapak Ibu kepada Bapak Jalan Indonesia yang dipersilakan. Assalamualaikum. Yang hadir pada kesempatan ini di ruang kembali ini selalu mendapatkan panggilan dari Allah SWT yang wujud Bagas Waras. Selamat, sejahtera dan bahagia. Yang terhormat Bapak Dinas dari BNK Kabupaten Sleman, yang terhormat ini sehingga setelah jajaran dari Dewan Pusuh sekitar Bapak Perhidupan Kepala Pelatihan di Kapal Lusiden, kemudian dari Pusat Pamo, Pemdaki Kuadu, beserta semua lembaga yang ada di Kepulauan Maluku, juga teman-teman saudara kami juga yang berada di Aula dan sebagainya. Sudah terjadi dan kami saksikan bahwa pada hari ini kesempatan yang benar-benar agung bagi kami agung, karena memang segala sesuatu yang sudah diprosesikan sejak sekolah secara awal. Kerja kita membuat kepanitiaan, kemudian perintah dan sebagainya. Sampai saat ini menghasilkan suatu, yaitu adalah Kepala Dukuh Wadu Baru. Perlu kami sampaikan, tentu saja ada masuk, mesti ada yang keluar. Ada setan, juga ada finishnya. Termasuk pada kesempatan ini, semua hadirin menyaksikan bahwa pada kesempatan ini sudah ada yang akan memasuki kepala dukuh di Wadukaru. Tentu saja juga sudah akan ada yang akan out atau keluar dari kepala dukuh Wadukaru. Semua itu akan terjadi dan itu tidak dipaksakan, itu memang mekanisme tata cara pemerintahan yang dianut dalam bingkai di pemerintahan.
pemindahan Kabupaten Bangku, Kapalewon ke Kabupaten. Tidak mungkin selamanya, jabat selamanya, gak mungkin akan terjadi. Karena memang sudah ada ranah sendiri. Dan kemudian pada saat ini juga sudah ada disaksikan juga pelantikan pengganti dari saudara kami Suharyanta yang sudah memasuki purna tugas. Dengan ini kami mengucapkan selamat. Tempat saudara bukan hanya di pemerintahan Kabupaten Bangku. Masih banyak tempat-tempat untuk penjaringan, untuk memajukan masyarakat, untuk mendampingi masyarakat, untuk berpartisipasi kepada masyarakat. Kami harapkan dengan ikhlas Bowo, mudah-mudahan kesempatan ini nanti penjaringan akan menempatkan diri sebagai tokoh masyarakat yang masih untuk membimbing pada masyarakat, khususnya di masyarakat Marbaku dan ikinya dulu juga di Marbaku. Kami harapkan juga itu, dan jangan-jangan juga penjelingan itu cuma lepas dari pemerintahan Kabupaten Marbaku. Kok seduluran tetap bisa masuk dolakan juga warga masyarakat kami juga dan tokoh masyarakat kami juga. Untuk itu kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan dan kesempatan ini juga berjalan masih eksis nanti bersama keluarga, bersama teman-teman yang berada di Kabupaten Marbaku, juga bersama mantan-mantan penjenengan di Kabupaten Marbaku tetap masih bersilaturahmi, masih berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan majunya di Kabupaten Marbaku. Kami mengharapkan itu. Mudah-mudahan nanti selalu diberikan selamat, kebahagiaan, yang paling utama adalah sehat. Itu paling utama. Apa artinya wedokan duit, wedok jabatan buat tinggi, murah, sehat, murah negeri. Benar gak? Iya. Wah, murah ini ngomong-ngomong nyata. Kemudian, kami juga kami ucapkan selamat dengan terlantiknya Mas Sudarisman. Tentu saja karena dengan barusan saja dilantik, kita akan start mulai untuk bekerja bersama, berkumpul bersama kami di Kabupaten Marbaku. Nanti bersinergi dengan teman-teman di Kabupaten Marbaku. Tentu saja hal baru itu mesti mencoba dengan pembelajaran. Kami percaya walaupun sepandai-pandai penjenengan itu, kalau memang belum pernah menduduki suatu jabatan untuk bekerja, tentu saja mesti harus menyesuaikan diri, minta petunjuk, belajar. Mudah-mudahan nanti Pak Mantan, Pak Suharyanto juga siap untuk memberikan ilmunya yang konon Pak Suharyanto itu memang suatu bapak dukuh yang teladan. Kami bisa mengikuti 2 tahun saja selalu komunikasi dengan Pak Lurah. Karena tadi sudah disebutkan dengan Pak Pimpinan, Pak BNK, Pak Samson itu sebagai mitra kerja, juga sebagai teman kerja dan juga sebagai pendamping kerjanya Pak Lurah, pembantunya Pak Lurah. Bukan hati pembantu yang tukang pel murah Pak, cukup tukang pel murah. Akhirnya membantu ketugasan dari Pak Lurah, jelas. Terima kasih yang begitu usik. Kami mengenal dengan Pak Arianto sudah agak lama, tapi kita bergabung baru 2 tahun. Baru aku datang ke Lurah. Kemudian yang selanjutnya, tolong yang terlantik saudara Sudarisman, kalau silakan diberikan diri, kita ambil ke Kelurahan Marbaku sesuai dengan apa jabatan dinas selaku dukuh, dan nanti kita bertemu dengan perkumpulan dukuh di Kelurahan Marbaku. Ada yang kegungnya ada Suyono itu loh, itu kegungnya dukuh di Lurahan. Saat aku kabe, karena usia kami kan sudah 67, jadi sepatutnya ini berubah kurang. Pokok kita menyesuaikan
dengan teman-teman di dulu-dulu masing-masing, biar kalian tahu. Mudah-mudahan kami mohon juga yang masih menduduki sebagai pejabat paduan, tolong nanti dibantu ke anak sentas melbui, sentas lain melbui dibantu, diwarahi orang jadi bubengeng, oke, orang jadi bubengeng, orang lalu menjeleri, awas ke. Mudah-mudahan nanti akan sinergi dan kerjasama yang baik untuk menjalankan perintah peraturan pemerintah ini. Amin. Dan bisa memasukkan di Kelurahan Margabung, khususnya di masing-masing perguruan dengan cari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat, baik itu mantan dan yang baru saja masuk, Pak itu mantan dan Pak Dukuh sekarang yang terlatih, selamat semuanya. Terima kasih, agar kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagi Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Ibu yang kami hormati,
bersama Dukuh Terlantik kami fasilitasi 3 sesi foto Bapak Ibu. Selebihnya ini nanti setelah acara selesai. Jadi kami acarakan 3 sesi foto, selebihnya nanti silakan setelah acara ini selesai bisa dilanjutkan secara bebas untuk pengambilan mau berapa foto pun dipersilakan. Untuk pertama foto Dukuh Terlantik dan istri dimohon untuk mendampingi beliau Bapak Lurah dan Ibu. Silakan untuk menempatkan diri. Suruh foto, silakan untuk mengambil foto yang terbaik. Berikutnya untuk sesi yang kedua, Dukuh Terlantik dan istri mantan dukuh beserta Edi yang diambil didampingi oleh Bapak Lurah dan Bapak Ketua BPK. Mohon Pak Sigit untuk mengambil sesi itu. Pak Lurah mendampingi Pak Lurah foto di Pak Lurah dengan Pak Ketua BPK. Oke. Untuk persiapan foto yang terakhir Dukuh Terlantik yang didampingi oleh Bapak Lurah, Bapak Ketua BPK dan berkenan untuk seluruh Bapak Ibu tamu, Pak Kepala Dinas, Pak Panewu, Pak Alta. Masih ditambah. Sesi foto terakhir. Terima kasih Bapak Ibu dan kembali ke depan. Kepada Bapak Kepala Dinas BPK Sleman, Bapak Panewu Sigan, para tamu undangan dan seluruh hadirin, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan selamat dan tinggal penghujung acara adalah penutup. Untuk acara ramah tamah, Bapak Ibu, telah kami siapkan hidangan makan minum yang tersedia di gedung sebelah, berarti di sebelah timur dari tempat pelantikan ini. Untuk itu kepada Bapak Ibu hadirin semuanya, nanti berkenan untuk pindah dari tempat ini menuju gedung sebelah dan dipersilakan untuk menikmatinya. Dari kami yang mengantarkan jalannya acara ini, apabila ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan, dan hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Marilah acara ini kita akhiri dengan membaca doa syukur untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pada Bapak Ibu yang ingin melanjutkan untuk pengambilan foto dipersilakan, dan pada Bapak Ibu
Hadirin yang tidak acara pengambilan foto, kami persilakan untuk berkenan pindah di gedung sebelah untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Entar dulu. Pakai dulu, Pak.